stabil. Dan ini sesuai dengan hasil survei kami ya. Kami survei tiap minggu sama ini Pak Wali Kota, stabil juga alhamdulillah, artinya kondisi di lapangan dengan data kami klop gitu kan ya. Dan mudah-mudahan nanti ini karena sudah akhir bulan, minggu depan BPS akan merilis inflasi kita di bulan September juga sama nanti kira-kira ya stabil gitu kan ya. Di angka sekitar target kita lah 2,5% ya, plus minusnya kurang 1 gitu kan ya. Yang pertama dan utama, harga ini secara rata-rata dari 12 kebutuhan pokok apa stabil. Ya ada sedikit perbedaan harga tapi masih pada tataran normal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasokan ini juga dari semua komoditi yang kita lihat tadi sementara ini aman. Baik pasokan, yang membahagiakan adalah kemudian seperti cabai, bawang merah itu justru banyak juga yang upgrade dari lokal juga. Ini pertanda bahwa kegiatan produksi di tingkat petani bagus, di tingkat pedagang harga stabil, sehingga petani dan pedagang sama-sama mendapatkan keuntungan yang wajar, yang pemerintah itu memberikan yang flat seperti itu, tapi menguntungkan semua pihak, tidak terjadi gejolak harga yang naik turun secara signifikan.